Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana aujadana bi ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatul kiram. Dewan juri yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, hadirin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal afiat. Alunan salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita hakim tertinggi, jaksa termulia, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita mendapatkan syafaat besok di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati, hadirin rahimakumullah. Izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan pidato dengan judul Syukur Nikmat. Syukur adalah berterima kasih dan memuji si pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung maupun secara tidak langsung atas karunia atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang syukur, dalam benak kita akan timbul 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa sih kita harus bersyukur? Ayo, ada yang tahu enggak? Teman-teman, pengen tahu enggak? Pengen tahu banget atau pengen tahu aja? Kita harus bersyukur karena Allah sudah memberi banyak kenikmatan kepada kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, mulai dari nikmat hidup, umur, sehat, rezeki, sampai nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Yang kalau kita hitung-hitung, kita tidak pernah bisa menghitungnya, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karenanya, sedikit atau banyak, suka tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus mensyukuri apa adanya, insya Allah. Lalu yang kedua, bagaimana sih kita mensyukuri nikmat Allah? Saya jadi ingat nih salah satu syair berikut. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawatku atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawatku atas Nabi ya Rasulullah. Tanda syukur itulah taat, setiap tempat, setiap waktu. Syukur itu dapat dilihat pada sikap dan tingkah laku. Marilah bersama kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur. Nah, dari syair tersebut kita bisa tahu bahwa cara mensyukuri nikmat Allah
Allah selain dengan hati juga dengan lisan dan perbuatan. Dengan hati kita yakini bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita ucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan kenikmatan. Dengan perbuatan kita jadikan nikmat karunia Allah sebagai sarana taat kepada Allah. Hadirin rahimakumullah. Pertanyaan yang ketiga, hasil apa yang kita dapat dari bersyukur? Allah telah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kata Allah, jika kamu bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Alhamdulillah. Namun sebaliknya, jika kamu mengingkari nikmatku, siapapun orangnya, sehingga apapun tempatnya, maka ia akan datangkan azab yang amat pedih kepadamu. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya. Hadirin rahimakumullah. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Namun sebelum ditutup, ingatlah pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut agar kita senantiasa menjadi orang yang pandai bersyukur. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tajdaru bi hatallahi alaikum. Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau memandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah.
9 bulan ibu mengandung dan sejak 1 bulan penderitaan ibu dimulai. Makan tidak enak, minum tidak enak, mual, muntah, pusing 7 keliling. Semakin hari semakin bertambah besar, semakin berat. Tidur tidak enak. Begini salah, begitu salah. Dan puncaknya ketika ibu melahirkan kita, ibu memandikan keringat dan darah. Tubuhnya terkoyak-koyak antara 2 pilihan. Sejak kita lahir, ibu merawat kita dengan penuh rasa kasih sayang, menyusui kita dengan penuh rasa kasih sayang. Sedang enak-enak tidur, beliau harus bangun untuk menyusui kita, anak-anakmu. Dan itu bukan hanya 1 atau 2 bulan saja, melainkan 720 hari, 720 malam. Jam istirahat ibu terganggu karena menyusui kita, anak-anaknya. Lalu bagaimana dengan bapak? Walaupun bapak tidak melahirkan dan menyusui, tapi bapak tidak kalah penting bagi kehidupan seorang anak. Bapak adalah pribu. Dalam ayat yang sama Allah berfirman, anis kulli wali walidayka, yang artinya bersyukurlah kepada dan kepada kedua orang tua. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk selalu bersyukur kepadanya dan kepada kedua orang tua. Bagaimana cara kita bersyukur kepada kedua orang tua? Berikut saya akan sampaikan beberapa poin sebagai wujud rasa syukur terhadap kedua orang tua. Yang pertama, cari ridhonya, jauhi murkanya. Karena sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ridhoullah fi ridho walidain, wa syukrullah fi syukri walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah tergantung pada murkanya orang tua. Yang kedua, rawatlah dan layanilah mereka dengan penuh kasih sayang, terutama saat mereka sudah remaja. Karena bahasa Al-Quran, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan doakanlah mereka seperti mereka menyayangimu di waktu masih kecil. Yang ketiga adalah menjawab panggilan orang tua. Karena
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, masih semangat? Boleh saya bernyanyi? Ka Jepang beli ciki, wilujeng tepang sarang Muhammad rejeki. Hadirin, ingin hidup damai dan berkah? Syaratnya adalah iman dan takwa. KOT, kemuliaan orang takwa, merupakan pokok bahasan yang akan saya sampaikan dengan seksama serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalau kita cermati peradaban umat di akhir zaman, sudah sangat mengkhawatirkan. Dari anak bau kencur sampai kakek nenek bau lubang kubur. Hobinya maghrib nonton sinetron, isya main handphone, sibuk Facebookan dibanding baca Quran. Mengaku cinta Nabi tetapi malas amalkan sunnah Nabi. Itu perilaku anak terpelajar atau kurang ajar? Perilaku hebat atau bejat? Bukan bejat lagi, tapi sungguh terlaknat. Kenapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena kebodohan, kemalasan, dan lemah iman serta aktivitas keluar dari takwa. Hadirin rahimakumullah, takwa menurut bahasa berarti menjaga diri, dan menurut istilah berarti intisalul awamirillah wajtinabu nawahi, yang artinya adalah taat perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Lalu apa yang harus kita butuhkan agar menjadi generasi takwa? Yang kita butuhkan adalah duit, duit. Semua orang butuh duit. Apa itu duit? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Modalnya berapa hadirin? Ada yang tahu tidak? Modalnya 1 juta. Sabar, jujur, tawadu. Untuk menjadi generasi takwa, tak semudah membalikan telapak tangan. Semuanya harus proses belajar, diiringi semangat kerja keras, berpikir cerdas, serta beramal ikhlas. Takwa mudah diucapkan, tetapi sulit diamalkan. Survei membuktikan tingkah laku kita lebih banyak dari maksiat dibanding taat. Kenapa kita harus berpribadi yang takwa? Karena diperintah oleh Allah. Buktinya Quran surah Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati kecuali termasuk golongan orang muslimin. Kalau dikaji dari makna huruf, takwa memiliki 3 arti diantaranya. Ta, tawadu,
waro dalam arti cermat dalam berbuat serta bijak dalam bertindak. Betul. Hadirin setuju? Yang setuju angkat tangan. Saya doakan semoga masuk surga bersamaku. Amin. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri orang takwa dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 3 dan 4 yang intinya adalah beriman pada yang gaib, mendirikan salat fardu, berjamaah tepat waktu, menafkahkan rezeki kepada yatim dan miskin, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, serta meyakini hari akhirat. Islam mengajarkan siapapun kita, baik rakyat maupun pejabat, yang berhidung mancung maupun yang pesek, hingga yang bertubuh jangkung maupun yang pendek, semuanya sama di hadapan Allah. Lalu apa yang membedakannya? Tiada lain nilai ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin rahimakumullah. Buah dari takwa menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menjelaskan 1. Khasyah, 2. Ta'at, 3. Tazkiyatun nafsi. Kesimpulannya adalah takwa berarti taat perintah Allah dan menjauhi larangan Allah disertai tawadu, qanaat dan waro. Insyaallah disayang yang Maha Ghafur. Syukran jazilan ala ihtimamikum wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.